Dua perseorangan lelaki badminton negara yang telah bangkit pada kejohanan All England 2023, iaitu Li Zijia dan juga Eng Ziyong. Li Zijia sebelum tournament tu, saya rasa dia ibarat sangat low, sangat moral dia sangat down selepas kalah awal dekat German Open dan juga kontroversi yang melanda. Tetapi apa yang kita lihat pada kejohanan All England kan, walaupun dengan pelbagai tumpahan, namun beliau membuktikan pada kejohanan All England terbuka 2023, komitmen beliau untuk melakukan yang terbaik untuk negara is back on track. Tapi dikalahkan kedua-dua pemain ini untuk qualify bagi peringkat separuh akhir All England 2023 sebelum dia kalah kepada Xi Yuji pada peringkat separuh akhir itu. Tetapi apa yang kita lihat ialah cara main dia ataupun dia punya fokus dekat atas gelanggang ada lain macam. Saya haraplah dengan All England ni kita nampak the old self of Li Zijia, kita nampak around 70% tu akan kembali menonjol seperti mana pada tahun 2021 apabila beliau menjadi juara All England pada tahun tersebut. Okey, seterusnya kita saya nak cerita tentang Eng Ziyong. Dia boleh katakan progress career dia sangat cantik lah. Dia cara dia naik, cara dengan disiplin dia, komitmen dia kepada pasukan kebangsaan kan. Pada kejuaraan All England 2023 pada peringkat last 16, beliau berjaya menewaskan juara Olimpik, defending champion All England, defending world champion dan pemain ranking nombor 1 dunia Victor Axelsen dalam 3 set. Dan saya rasa itu adalah satu pencapaian yang sangat hebat, cukup memberangsangkan dan juga well deserving untuk Eng Ziyong selepas kerja keras yang dilakukan. Saya ingat lagi lah, saya sebab saya kerja sebagai seorang wartawan sukan, saya pernah ada peluang untuk interview Eng Ziyong pada Malaysian Masters tahun lepas. Pada masa tu beliau was about to face Chao Tianqian of Taiwan, pemain ranking nombor 4 masa tu. And then tanya apa perasaan dia nak berjumpa dengan Chao Tianqian. Lepas tu dia kata, oh, I'm very excited. Saya sangat excited sebab bukan senang nak jumpa dengan pemain ranking tinggi dalam dunia. Dan saya akan ambil peluang ni sebaiknya. Wow, that was back in bulan Julai. Dan less than one year later, dia bukan saja tengah rubbing shoulders with the top players, bertanding di atas gelanggang yang sama dengan pemain-pemain top dunia, tetapi dia sekarang dia telah mula mengalahkan mereka. Jadi apa yang saya nak cakap adalah kata-kata puaka ni daripada, tak tahulah mereka ni peminat sukan negara atau peminat badminton negara yang asyik cakap, oh, kita tak ada pelapis selepas Datuk Lee Chong Wei, ataupun kita kurang ada pemain yang berkualiti. Tapi dengan kebangkitan mereka, dengan persembahan yang ditunjukkan oleh Li Zijia dengan Eng Ziyong pada All England 2023, saya yakin mereka akan menonjolkan yang terbaik dan juga akan memberikan yang terbaik untuk seiring dengan pencapaian Dato' Lee Chong Wei sepanjang bergelar pemain badminton negara. Kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya memberikan sokongan yang padu, teruskan memberikan sokongan moral kepada mereka sebab mereka ni lah adalah cahaya sukan badminton negara dan mereka akan membawakan kejayaan di masa akan datang. Saya yakin pada tournament-tournament yang akan datang tahun ni, mereka akan memberikan yang terbaik dan mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa.